Harun. Ini kegiatan Hutlan Alunukan ini kegiatannya apa, Jenda? Nah, jadi ini kita dalam rangka rangkaian kegiatan Hutlan Alunukan yang ke-21. Kita hari Minggu kemarin dilaksanakan lomba menembak. Lomba menembak se Kalimantan Utara, kemudian malamnya kita laksanakan malam prajurit. Kita undang seluruh Forkopimda, kemudian instansi vertikal dan juga masyarakat yang ada di Alunukan untuk di acara malam prajurit itu. Dan hari ini kita laksanakan bakti sosial untuk merawat Taman Makam Pahlawan di Nundukan ini. Kemudian untuk terkait dengan perbatasan Nindan, ini kan lagi-lagi kita bicara soal kearifan lokalnya, ada rasa dilema nggak sih? Satu sisi kita harus mendukung kearifan lokal, di satu sisi kita harus berbenturan dengan aturannya. Kalau masalah kearifan lokal sebenarnya itu apa ya, adalah kebijakan ya, kebijakannya dari pemerintah daerah. Dan juga kalau memang sebenarnya dengan adanya aturan itu ya harusnya kita tegakkan aturan memang. Aturannya apa ya harus kita laksanakan. Namun kalau memang itu ada kebijakan, ya memang harusnya sudah sepantasnya kalau Pemda memberikan atau mensosialisasikan kebijakan dari pemerintah daerah itu. Kalau memang itu adalah kearifan lokal, adalah untuk mendukung kelangsungan hidupnya masyarakat di Nundukan ini, ya harusnya disampaikan kepada seluruh pihak, supaya seluruh pihak itu mengerti dan juga paham. Namun kembali lagi ya tergantung dengan pihak-pihak yang diberikan yang ada di Nundukan dan juga ada di Kaltara ini, apabila memang itu mereka tidak sesuai dengan aturannya atau kebijakan dari pimpinannya masing-masing, ya itu akan menjadi kebijakan tersendiri sehingga tidak bisa dipaksakan memang. Karena memang aturan yang tertinggi adalah ya aturan yang dibuat oleh pemerintah mulai dari undang-undang dan seterusnya. Oke. Pesan yang ingin disampaikan dan untuk HUT Lalan Alunukan ini. Jadi dengan adanya Lalan Alunukan di Kabupaten Alunukan ini besar harap dan juga memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam rangka mendukung seluruh kegiatan masyarakat baik itu ekonomi, sosial dan lain-lainnya. Dengan untuk mewujudkan itu, kami Lalan Alunukan tetap berusaha untuk bersinergi dengan instansi lainnya, TNI Polri dan juga seluruh instansi sipil yang ada di Nundukan ini, untuk bersama-sama mendukung pemerintah daerah, juga mendukung rakyat, masyarakat di Nundukan, supaya semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda dan juga untuk masyarakat bisa terlaksana dengan baik, aman, dan juga tercipta kondisi yang nyaman bagi semuanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!